kan. Oke, aku baru nak buat Grab. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Alisa. Okay, macam biasa geng, korang jangan lupa untuk like, share, subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video aku yang terbaru. Okay geng, macam biasa, ini aku nak mencampur mencedok. So korang nikmati lah, cedokkan aku. 1,000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 ,
order masuk tapi order tak masuk lagi. So kemungkinan sekarang musim bangau. Alamak, musim bangau. Tak apalah. Okey, sementara menunggu order kan. Sementara menunggu order ni kan, bosan-bosan. Aku nak cerita sikitlah dengan korang. Allah mak. Kau tahu tak? Macam video aku cakap, aku ada dapat satu barang baik. Iaitu phone holder daripada Rain Man. Terbaik tu. Okey, Rain Man ni kalau nak tahu, dia datangkan dengan dua versi ya. Versi pertama versi mirror mount, versi kedua ya bar mount. Okay, so versi aku pilih lah versi jenis bar mount sebab aku ikat pada jenis macam handlebar. Kalau korang tahu, Rayman ni dah keluarkan 3 jenis variasi ya. Variasi pertama Rayman Tempest Lite, Tempest Classic dan Tempest Pro. So oh ya, by the way, Rayman dah keluarkan satu lagi produk, dipanggil sebagai Tempest Air. Itu adalah produk terbaru dia. Dan antara feature-feature menarik, feature-feature special tentang Rayman Tempest ni, dia adalah safest hands-free solution for rider. So kepada semua rider, korang dah tak perlu pegang untuk tengok map. Korang tak perlu pegang kalau korang kata apa, nak navigation, hantar barang ke, nak pergi cari location ke. So korang tak perlu pegang dah. Korang just gunakan phone holder ni. So kedua, menarik juga ni sebab Rayman ni menggunakan neodymium magnet smartphone holder. Smartphone holder, so maksudnya dia menggunakan phone holder yang berpandukan jenis magnet. Macam mana tu? Kejap lagi aku tunjuk. Dan feature ketiga, dia boleh pegang sehingga 20 kilo daya tarikan. Nice. Dan feature keempat, dia menggunakan sistem easy attach, easy detach. Apa tu? Kau boleh senang nak lekatkan dia dan senang nak cabut daripada dia. Dan menarik, khas untuk semua pengguna yang mendapatkan Rayman Tempest Pro. Ia didatangkan dengan fast charging, hanya untuk Pro Series only. Ianya macam Pro Series, dia kira macam special lah kan. Sebab dia datang dengan charger tau. Oh, menarik, menarik, menarik. Dah lah, dia datang charger, lepas tu fast charging pula tu. Memang menarik. Kau nampak? So kat sini, apa yang menjadi pilihan aku ialah aku telah memilih untuk mendapatkan Rayman Tempest Classic. Sebab aku kan orang klasik. Tanpa membuang masa, korang boleh tengoklah video review aku ini bersama Dr. Pakar Menjawab. Saksikanlah. Aku dapat jenis klasik sebab dia tulis jenis klasik. Clear. Dan jom kita unboxing. Ini QR Code, korang boleh scan QR Code ni untuk cara-cara memasang phone holder. Ok, ini manual. Macam biasa, mana-mana barang kita beli pasti ada manual. Inilah dia, barang yang ditunggu-tunggu. Phone holder Rayman Tempest Classic. Ok, ini alat pengukur untuk tampal dekat belakang phone. Seterusnya, ini barang penting, itu besi yang akan dilekatkan di belakang phone korang. Ok, yang ini adalah dia punya phone holder. Ini phone holder punya batang. Okey, ini mombar, barang penting yang korang akan guna untuk ikat pada motor korang. Barang akhir, stiker khas dari Rayman. Cantik kan? Aku tak dapat pun. Ini yang aku dapat ialah klasik macam cakap tadi. Dan kalau nampak, ini adalah dia punya tempat magnet, tempat dia magnet melekat. Magnet 2. So jenis aku ialah jenis yang ada payung ataupun orang dipanggil sebagai awning, atau bahasa mudah dia ialah tudung. Aku pinjam kata-kata QVlog. So nampak kuat, nampak kuat kan dia punya ni. So tak risau perbelakang ni cabut ke apa. So material dia nampak keras. Dan okay, barang ni pula korang akan gunakan untuk tampal di belakang phone korang. So kalau tengok sini dalam bentuk C, dan pastikan bila kau tampal C tu dekat belah bawah. Kalau tak, nanti tak boleh nak cabut. So korang ambil pengukur ni, korang try ukur dekat phone holder, tengok size dia dan kau letak kat phone korang. Okey, dia muat. Dan pastikan belah atas tu korang lebihkan supaya nanti phone tu tak terlampau ke atas sangat, tak terlampau ketat lah orang kata. So kau tengok dan ukur. Okey, centerkan semua. Kau ambil pelekat tadi, kau cabut double tape dia, kau tekap betul-betul dekat belakang phone korang.
tekap betul-betul. Dan tip untuk semua, pasti lepas kau tekap, biarkan 24 jam, jangan guna terus, jangan tampal terus, jangan guna terus dekat phone holder, biarkan 24 jam, supaya orang kata apa, gam tu lekat betul-betul. So kalau kau tengok, besi tu boleh cabut dan pasang. So kalau contoh korang nampak ni, kalau korang rasa nak nipis, korang cabutlah kan, dan simpanlah besi tu. So dan tak terasa tebal lah orang kata. Jom test kekuatan dia. Tarik dari depan, korang kena tarik daripada bawah, betul lah, bawah, bawah, tak lekat, kena tarik depan, tarik bawah, bawah. Senang kan? Okey, ini phone aku, phone biasa, Redmi Note 9 Pro, dan phone aku ni tak waterproof. Okey, barang ni namanya Rayman Tempest Poncho. Barang ni digunakan untuk waterproof cover, untuk Tempest Magnetic Phone Holder khas untuk Tempest Pro, Tempest Lite dan Tempest Classic. Walaupun pakai Tempest Poncho ni, kalau kita tengok no, masih smooth lagi nampak. Kepada phone yang tak waterproof, korang wajib dapatkan Tempest Poncho ni bila korang beli Rayman. Kan? Okay, puas kita berborak pasal barang baik Smart Holden daripada Redman. Puas panjang borak, akhirnya aku berjaya mendapatkan satu order. Nampak ni? Aku berjaya dapat satu order dekat setapak sentral, dekat vendor Nandos. Jom, layan. So gang, aku dah sampai dekat Nandos setapak sentral. So tempat semasuk alam sekarang, aku tak tahu kenapa. Takpelah, kita pergi ya. 022 dah? Belum kan? Okay. So order aku belum siap. So kita relax, let and cool, sit and enjoy. A few moments later. Tereng, 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 tereng. Segan pula aku dipandang. Kita duduk lah dulu. 15 minutes later. Okay gang, order aku di Nando sudah siap. So, jom kita buat balik sikit. Tereng, 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 tereng. Macam aku tunjuk tadi, ni kau punya phone, kau just attach je. Ha, nampak? Senang kan? Tak sampai satu saat saja untuk kau orang attach pada phone holder. Jangan tahu dah. Let's go 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 go. Aku dah sampai dekat rumah customer Wan Muhammad. Okay ni eh. Okay, sama. Okay, sama. Masih eh. Wow, SVO. Tempat kerja kawan aku. Bekas tempat kerja kawan aku. Aku rasa itu saja video daripada aku untuk kali ini. Macam biasa, korang jangan lupa untuk like, share, subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video aku yang terbaru. Macam mana dapatkan Rayman? Korang boleh tekan link di description di bawah ataupun korang boleh contact ejen yang berdekatan dengan korang. Juga ada di description di bawah. Itu saja daripada aku. See you in next video. Assalamualaikum. Bye-bye.